Jatuh dari apa? Motor. Motor. Bapak, jadi polisi kenceng. Nah, bang, bisa di pelan nyantai. Bapak nutup jalur. Yang sakit apanya? Lutut. Iya. Oh, iya, itu tergeser. Di mana jatuhnya? Di ITC Cimahi. Jauh ke sini. Iya kan. Kerja di sana sama di sini. Di sana. Oh, gitu. Bapak juga dulu di sini, Pak. Hmm. Tuh. Oh, masih bengkok, kentara. Benar nggak saya? Kalau yang ini? Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa ngangkat? Yang ini? Lurusnya ngangkat, diangkat gini lurus. Nah, bisa. Kalau ini coba. Berat ya, rasanya berat ya. Berat. Motor juga sama motor juga. Enggak, dia dipotong, Bang. Oh, dipotong. Iya, jalan. Udah gini. Potong. Enggak nongolin ban apa semua, langsung badan semuanya. Dia ngasih itu doang, ngasih duit ngasih doang. Tapi kan belum kelar yang di situ, Bang. Iya. Yang tenang dong, yang tenang dong. Geser sendiri tutupnya. Bisa dulu. Oh, itu kurang tarikan ya. Mungkin tarik, dikit balik lagi di sini. Di tempat ini balik lagi tempat. Ya dari gas nyakit asma jantung. Sudah ya, yang tenang ya. Kurang berapa detik doang kok ya. Atur napas. Ya ada gas. Ini bapak pelan-pelan banget. Sedikit lagi. Tenang, pas panjang. Geser ya, Pak? Iya, geser. Geser sendiri lututnya. Kami gak perlu ditapakin dulu. Tidur. Pakai tongkat kita berapa hari? Kenapa? Ya, pokoknya sebelum kuat tetap masih pakai tongkat. Lumayan. Ya, sakit. Enggak, tapi lumayan, tapi enggak sakit. Cuma-cuma. Lutut. Mas Anton, saya nggak mau lihat lah. Jatuh dari apa? Motor. Motor. Bapak, jadi lagi polisi kenceng.
Nah, kan bisa di pelan nyantai, bawa kan untuk jalur. Yang sakit apanya? Lutut. Iya. Oh, iya lutut tergeser. Sudah ya, obatin lukanya dulu ya. Gimana, Pak? Lututnya. Pasang enggak? Di mana jatuhnya? Di ITC Cimahi. Jauh ke sini. Iya kan. Kerja di sana sama di sini. Oh, mana? Gitu. Bapak juga di sini, Pak. Tuh. Masih bengkok, kemarin. Lututnya. Nggak bisa ngangkat yang ini, lurusnya ngangkat gitu. Diangkat gini lurus, nah bisa. Nah ini berat, coba ya, berat ya. Berat. Ini semua lutut ya. Iya, tarik kemarin. Motor juga sama motor juga. Enggak, dia dipotong, Bang. Oh, dipotong. Iya, jalan. Terus gini. Kosong. Enggak nongolin ban apa semua, langsung badan semuanya. Dia ngasih itu doang, ngasih duit ngasih doang. Tapi kan belum kelar yang itu, Bang. Iya. Besok-besok. Iya, besok tidur. Enggak, jangan tidur. Kalau bisa pelakon dulu. Bengkaknya gede. Bengkak. Yang tenang dong, yang tenang dong. Ini geser sendiri lututnya. Bisa dulu. Itu kurang tarikan ya. Oh, tarik. Dikit balik lagi di sini. Di tempat ini balik lagi, dapat. Tadi balik lagi. Ya dari baca sakit asma jantung. Sudah ya, yang tenang ya. Kurang berapa detik doang kok ya. Itu. Ya harus minum tahan. Atur napas. Atur napas. Udah, selesai. Atur napas lagi. Jangan dikasih tenaga. Oh, udah ya. Udah lagi. Atur napas. Ya, guys. Ini bapak pelan-pelan banget. Sedikit lagi. Tenang. Tenang, atur napas lanjar. Atur napas. Udah, lepasin. Lepasin. Udah, tuh. Udah semula kan? Udah gak ngungsi kayak tadi. Geser ya, Pak? Iya, geser. Geser sendiri lututnya. Kan gak boleh ditapakin dulu. Gak boleh diinjekin dulu pada kontak ya. Lutut kasih minum air hangat dulu. Jadi ini sini, Pak, sini. Air hangat. Ini sampai itu napas dulu, keluar dari mulut. Nah, bagus. Bagus. Thank you.
tidur. Pamit. Pamit. Emang gak ada yang ngudak tadi? Gak ada yang ngudak tuh yang nabrak? Di cuek lah. Dia kerja bangun. Gak ada yang ngomongin. Aduh. Di tengah jalur cepat. Susah di pinggir. Iya. Yeah. Kalau di pinggir. Ya tapi di jalur cepat tadi. Enak mas. Tulang aman pak? Yes sir. Sembil. Kalau aman nggak diketik gini pak? Sudah belum biasa. Yes sir. Dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang.
Nah terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah gak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian gak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai, buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih lihat ada apa di sana, update terbaru apaan. Oke, jangan lupa follow ya.